Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi rata. Bang, bang, bangun. Orang lagi enak-enak mimpi bangunin. Lo kan udah jam 7, nanti terlambat. Alah, peduli. Pagi, Pak. Pagi. Maaf terlambat, Pak. Jalanan macet. Macet? Ini kan hari Minggu. Ada pawai, Pak. Tidak usah. Kelihatan sakit begitu kok. Nanti malah nabrak-nabrak. Kalau begitu pulang saja, Pak Pandowo, ya. Biar aku yang jemput Rino. Tapi saya tidak sakit, Pak. Bapak, tidak usah. Suruh pulang saja. Pak Bandawa, ini ongkos untuk pulang, ya. Kalau begitu, besok saja, pagi-pagi ya. Antar Rindu keliling kota. Ya, kiri, Pak. Hati-hati, Pak. Nen! Bukan pintu! Mana kamu? Mau kursus. Kursus? Pagi-pagi begini? Iya. Sini-sini. Pijetin punggung bapak dulu. Sini. Nanti saya terlambat lagi, Pak. Alah. Kita. Kamu berangkat aja. Biar ibu yang urut bapak ya.
Cari siapa, Non? Aduh. Aduh, saya mengagetkan ya. Saya bikin kaget kamu ya. Saya jahat ya? Enggak. Windows 95. Kamu belajar komputer? Iya. Boleh dong lain kali ajarin saya. Saya juga baru belajar. Rita? Iya. Saya Rino. Ini buku kamu. Ya masuk ya. Silahkan. Silakan masuk. Biar di sini saja. Aduh. Kalau kamu di situ, nanti kamu dimakan sama macan piaraan saya lagi. Gitu dong, ketawa sedikit. Ini masuk ya. Ayo. Ya. Di sini nggak ada penjahatnya kok. Permisi. Ayo Mbak, silakan Mbak. Itu kursi dibeli untuk diduduki. Nah, gitu dong. Itu baru namanya bersahabat. Saya tinggal dulu ya. Maaf, saya mau. Oh iya. Kamu mau minum apa? Gak usah. Terima kasih. Saya nanya juga basa-basi kok. Saya tinggal dulu ya. Yuk, minumnya mana yuk? Kamu tidak boleh mengintip, sayang. Woman, I can hardly express. Ya ampun, aduh, kok saya jadi pikun begini? Aduh, saya belum nanya ya sama kamu ya. Hah? Kamu ketemu papa apa mama? Siapa saja boleh. Saya Nita, anaknya Pak Bandawa, sopir bapak. Oh ya? Ya, bapak permisi tidak bisa kerja hari ini karena sakit. Minta maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Papa sama mama nggak ada. Emang mereka janji sama saya kalau nanti ini mau ngasih supir. Ya, tapi saya masih ingat jalanan Jakarta kok. Tapi, aduh, kamu jadi telat kursus dong. Enggak, masih keburu. Biar saya antar ya. Enggak usah, makasih. Bener. Bener. Betul? Betul. Gak salah. Enggak. Benar kamu gak telat? Ya, telat dikit. Kamu kursus komputer? Untuk apa? Untuk kelengkapan kerja. Kenapa kamu gak ngelanjutin sekolah aja sih? Saya sudah selesai. Oh ya? Apa? Akademi sekretaris. Bodoh sekali perusahaan-perusahaan itu.
nggak mau menerima kamu sebagai sekretarisnya. Saya tidak ingin jadi sekretaris. Saya ingin berwira swasta sendiri. Yeah, good. Very impressive. Jarang saya temuin perempuan cantik yang punya cita-cita tinggi. Oh iya? Bukan mentang-mentang saya di depan kamu terus saya memuji-muji kamu. Enggak. Tapi kenyataannya begitu. Jarang saya temui kecantikan diimbangi dengan otak yang encer. Salah satunya kamu. Cantik. Terima kasih. Ya ampun, astaga. Kenapa? Tas saya itu kemarin ketinggalan di airport. Saya harus ngambil, mudah-mudahan masih ada di sana. Kalau begitu saya turun di sini saja. Oh, enggak usah. Saya masih bisa nganterin kamu ke kursus. Habis itu baru saya ke airport. Ini kanan kan? Kiri. Iya, udah enggak problem. Kamu enggak akan telat, enggak usah khawatir. Tadi kaget deh. Aduh, Nit. Kayaknya kamu emang ditakdirkan sama Tuhan untuk nggak kursus hari ini. Kamu telat, kan? Iya, tapi tidak apa. Seharusnya lagi ban mobil ini kempes. Kamu bisa naik taksi, kan, tadi? Waktu tadi juga sudah telat. Berarti emang dosa saya, dong, ya? Saya harus nebusnya, nih. Ditebus bagaimana? Makan siang? Nggak usah. Alah, nggak usah. Kamu lapar, kan? Kamu pergi sama siapa tadi? Sama Cukong ya? Enggak. Kegatelan kamu. Eh, memangnya kamu itu bintang film? Iya, hah? Pergi pagi pulang malam seenak perut kamu. Nanti di orang baru modar kamu. Ngapain saja kamu tadi? Enggak ngapa-ngapain, Pak. Ini leher kamu merah-merah ini kenapa ini? Hah? Merah apaan, Pak? Gak apa-apa kok. Merah gak apa-apa. Bu, lihat, Bu. Hah? Ini leher-leher merah begini, ini kalau gak digigit orang digigit. Apa ini? Hah? Nah. Ini merah lagi nih di sini. Nih, ini di sini juga merah lagi nih. Sudah berani melawan kamu, ya? Hah? Nikah! Udah berani melawan kamu sekarang? Hah? Mau melawan orang tua ya? Saya bukan mau melawan, Pak. Tapi saya tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil. Tuh, dengar Bu. Dengar tuh anak kamu tuh ngomongnya tuh. Hah? Nggak mau diperlakukan seperti anak kecil. Sudah mau diperlakukan sebagai orang gede begitu? Iya? Alah, Nita. Aku ini bapak kamu, ngerti? Kamu itu jangan punya pikiran kotor. Siapa yang punya pikiran kotor? Diam! Jangan dikasih masakan. Dan besok juga gak usah keluar sama sekali. Gatel. Kita masuk kamu. Masuk! Jangan suka ngelawan orang tua makanya. Ayo. Atak zaman sekarang. Berandalan semua. Udah pijet. Jembang aja, bengong aja. Thank you.
Sinta. Meskipun hidup ini penuh dengan bahaya, bersyukurlah. Sebab kamu yang terpilih untuk menghadapinya. Kuatkan imanmu, anakku. Kamu suka baca? Suka sekali. Saya pernah beli buku gak sengaja. Sampai sekarang saya juga gak sempet-sempet untuk membacanya. Dan saya senang sekali kalau bisa ngasih buku itu sama kamu. Buku apa? Pokoknya buku ini akan membuat kamu menjadi berpikiran luas. Buku Sajak-sajak Halil Gibran? Bukan. Apa dong? Saya akan bahagia sekali kalau menemukan orang yang tepat untuk menerima buku ini. Dan pilihan saya, kamu. Oh, bagaimana kalau pilihannya keliru? Keliru sih mungkin ya, tapi kalau salah nggak mungkin. Soalnya emang kamu. Wah, saya jadi deg-degan. Kamu deg-degan deh, saya juga deg-degan. Tapi itu manusiawi sekali. Nih. Kamu harus buka bukunya sekarang. Bagaimana kalau dibuka di rumah saja? Jangan, sekarang. Dan mata kamu harus ditutup. Ya, sekarang kamu boleh buka mata kamu. Terima kasih. Memang ini yang saya perlukan kalau lagi menunggu bis. Kok? Kamu kok gak marah sih? Hah? Gak aku bilang aku kurang ngajar, gak ngelempar buku ini, ngapain kek? Pemberian bukan dari harganya, tapi dari nilainya. Nit, kamu memang hebat. Kamu lain. Saya biasa-biasa saja. Maksudnya buku ini. Baca apa kamu? Surat? Bukan, Pak. Coba lihat. Bukan surat, Pak. Iya, coba lihat. Coba. Ini anak. Coba lihat. Apa ini? Apa ini? Sajak cinta-cintaan. Alah. Katanya tiap hari pergi kursus, bacanya buku-buku cinta begini, hah? Maksiat ini, maksiat tahu. Jangan, Pak! Jangan, Pak! Apa ini? Apa? Bagaimana sih ini? Masya Allah. Untung saja kamu datang. Kalau enggak, hampir saja aku di dia. Nita! Eling, kamu Eling, ini bapak kamu bukan lelaki. Betul saja dia. Dia
biar nggak puas. Hati-hati kamu ya, jangan rayu bapakmu. Kalau kamu mau kawin-kawin sama jangan ngerayu-ngerayu suamimu, mah. Hati-hati kamu ya, jangan ganggu bapakmu lagi. Kalau kamu mau kawin sama si Rahman itu, jangan ngerayu-ngerayu bapak kamu, tahu mah? Sudah, Bu. Jangan kasih makan dia malam ini. Ayo. Kamu dia. Jangan kasih makan dia. Nita. 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 Bicara sama siapa kamu? Bro, kenapa man hidung lo man? Digigit mertua. Kau tahu? Bukan itu. Dia salah terekam. Dia kira si Nita. Nggak taunya nyanya. Untung sampean garis sate, Mas. Biasa. Kalau tidak kebagian, kicaunya kepanjangan. Man, awalnya lo udah kebagian, Man. Ngapain gituan pakai bilang? Memangnya anak kemarin. Anak aja asal ngomong. Apa? Man. Maaf, bisa bicara sebentar? Hah, boleh, silakan. Eh lu Jawa lu, malu-maluin aja. Sono. Bang Rahman, kayaknya saya nggak bisa menerima ini, Bang. Kenapa? Maaf, Bang. Saya tidak berani. Kenapa tidak berani menerima? Nggak kenapa-napa. Sudah ada orang lain? Nggak. Lalu kenapa, dong? Ya, belum kepikiran aja, Bang. Masnya kurang berat. Bukan begitu, Bang.